Pemirsa, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum meminta agar para ulama bisa berdakwah secara digital. Dirinya pun berharap dakwah digital bisa memberikan pemahaman yang sebenar-benarnya tentang agama. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum menyatakan, saat ini kita tidak bisa menghindar dari perkembangan zaman. Media sosial yang banyak berkembang saat ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Menurutnya, digitalisasi bukan hanya untuk keperluan jual-beli barang, tapi menyampaikan agama pun bisa secara digital. Dirinya pun berharap dakwah digital bisa memberikan pemahaman yang sebenar-benarnya tentang agama. Harapan kami, dakwah digital ini bisa memberikan pemahaman yang sebenar-benarnya tentang agama. Karena saya sering melihat di YouTube ada konten-konten yang seolah-olah isinya adalah agama tapi ngadu domba, membuka kelemahan agama satu diserang oleh agama yang lain, agama ini juga dibuka diserang lagi, padahal mungkin saja itu jalmi nama etakene. Nah, maka akan kehausan ilmu agama di konten-konten medsos dijawab hari ini oleh Pemprov dengan dakwah digital. Selain itu, UU pun berharap para kiai yang diajarnya bisa membagikan ilmu tersebut ke kiai yang lainnya. Budi Hartati, Bandung TV.